ibu rumah tangga yang luar biasa perjuangannya, baru saja naik posisi bronze agency, ya, dari perjuangan yang tidak mudah, tapi akhirnya bisa sampai juga di posisi bronze agency. Dan ini latar belakangnya adalah seorang ibu rumah tangga penjual jamu dan juga snack keliling. Mengambil kesempatan menjalankan 3i ini dan kini ia bahkan telah mencapai posisi bronze agency dengan penghasilan yang semakin besar. Nah, dengan bersamaan dengan itu, tabungan masa depan untuk anak-anaknya pun telah disediakan, disiapkan dengan jauh lebih baik. Yuk kita ngobrol langsung dengan Ibu Ipon Daimas, ya, bagaimana latar belakangnya dan kemudian kenapa sih Bu Ipon bisa join di 3i dan alasan yang terpenting adalah ingin membahagiakan kedua putra-putranya. Silakan Bu, saya beri waktu untuk bisa bercerita ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Cantik Silver Agency Esther. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa, Bu. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberi kesempatan yang sangat dahsyat sekali oleh Zoom streaming online ya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat saya ke depan bersama tim saya. Perkenalkan, nama saya Ipon Daimas. Saya bergabung tanggal 17 April 2018. Nomor ID saya 10472215. Nomor keajaian saya 1680002IS8. Background sebelum saya bergabung dengan 3i Network, saya adalah seorang penjual jamu keliling. Saya pun seorang penjual kue cemilan. Saya berjuang selama 12 tahun menjalankan bisnis penjual jamu ke setiap sanggar-sanggar senam ataupun ke teman-teman saya yang pesan kepada saya. Tetapi selama 12 tahun saya tidak pernah punya tabungan. Saya melakukan ini karena saya ingin merubah kehidupan saya lebih baik. Terutama saya memiliki anak-anak yang ingin saya menjadi kebanggaan saya kelak kemudian hari. Saya lakukan apapun yang saya bisa lakukan untuk mendapatkan sebuah harapan hidup lebih baik. Alhamdulillah pada tanggal 17 April saya dipertemukan dengan yang namanya 3i Network oleh salah seorang teman saya. Waktu itu saya tidak pernah tahu apa itu 3i Network, tetapi saya waktu itu bergabung tertarik dengan apa yang namanya marketing plan dan income yang bisa ada peluang bisa nabung gratis. Saya waktu itu bergabung karena saya ingin memiliki tabungan karena selama ini saya tidak pernah punya tabungan. Saya tidak pernah bertele-tele, waktu itu saya dipresentasi oleh teman saya lakukan dan saya langsung join di 700. Selama setahun ini, saya sudah hampir berarti satu tahun ini, saya alhamdulillah sudah menyiapkan anak-anak saya dengan tabungan investasi 7 polis gratis di 700. Dan itu pun kebanggaan buat saya karena saya sedikitpun tidak mengeluarkan uang dari saku pribadi saya. Modal saya cuma 8.400.000, tetapi sudah masuk ke rekening saya hampir di 50 juta. Itu pun keberkahan buat 3i Network. Terima kasih banyak. 3i Network sudah memberikan sebuah peluang besar buat saya untuk menata hidup saya lebih baik. Saya mengenal 3i Network ini sungguh-sungguh sebuah keajaiban buat saya karena ternyata hidup saya tetap begini. Kehidupan saya tetap begini, tetapi ada kelebihan lain. Saya memiliki tabungan yang akan diwariskan kepada anak saya. Dan saya pun mendapatkan peluang untuk menata jenjang karir saya sampai Crown Agency. Apapun akan saya lakukan demi Crown Agency, menyerah itu bukan tidak ada dalam diri saya. Saya hanya ingin merubah hidup saya lebih baik. Dengan 3i, mampu merubah sikap saya ke arah lebih baik. Teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, salam kenal dan jangan pernah ragu untuk menjalankan bisnis ini. Karena bisnis ini hanya sebuah cerita. Cerita inilah yang akan menjadikan Anda seorang crown agency. Modal Anda hanya 50.000. Jangan pernah menyerah dengan satu tolakan. Karena saya yakin penolakan itu bukan suatu kegagalan, teman-teman. Lakukan dan lakukan, belajar adalah pilihan utama buat teman-teman. Apa yang saya lakukan selama 12 tahun berjualan jamu, saya tidak pernah memiliki tabungan. Saya tidak pernah merasa diri saya, bukan berarti saya tidak mensyukuri nikmat, tetapi di 3i Network,
kita akan menjadi kaya raya dan kita memiliki tabungan yang bisa diwariskan buat anak-anak kita. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah ketika apapun yang diperlakukan orang lain di luar sana, kita yakin satu titik, satu fokus, satu tujuan, itu adalah tujuan saya. Saya hanya berterima kasih kepada motivator saya yang sudah mendidik saya menjadi saya seperti sekarang ini. Saya selama satu tahun ini berada di TI Network ini suatu keberkahan buat saya. Terima kasih TI Network. Jangan pernah menyerah teman-teman. Ayo kita perjuangkan dan ayo tetap bekerja. Penolakan adalah sebuah vitamin buat saya. Sering kali saya ditolak di PHP-in sama orang, tetapi itu bukan suatu menjadi saya tidak berjalan lagi. Itu pun suatu kegagalan, bukan berarti sesuatu yang sangat menakutkan teman-teman di seluruh Indonesia. Lakukanlah, lakukanlah, dan selalu trust the leader sama leader yang on system. Terima kasih juga buat TI Network, saya sudah memiliki 5 polis, sekarang 2 polis untuk anak-anak saya, dan saya, suami saya, cita-cita saya hanya ingin memiliki sebuah kontrakan yang banyak, dan saya ingin mengumrohkan orang-orang yang sudah ada dalam pikiran saya. Saya pun juga ingin mendirikan masjid kalau saya menjadi Crown Agency. Doakan saya ya. Keberkahan tidak pernah putus ketika kita berusaha dan yakinkan bahwa ini bisnis-bisnis sangat asyik. Apapun yang kita lakukan, pasti akan ada jalan keluarnya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah apapun ada di hadapan kita, hadapi. Dan lakukan, kerjakan, kerjakan. Jangan pernah mundur ketika kita ditolak. Dan jangan pernah ragu untuk terus bekerja dan bekerja. Harapan saya untuk TI Network, saya tetap ada di sini. Semoga saya panjang umur. Dan saya akan lakukan apapun yang saya bisa untuk mensukseskan tim-tim saya juga. Dan saya akan bekerja dengan ketulusan hati saya. Insya Allah pasti saya bisa melakukannya. Bismillah, lahola, pasti bisa. Demikian, Esther, testimoni dari saya. Semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman yang lain. Jangan pernah malu dengan apa yang kita lakukan. Karena saya berjuang di bisnis saya selama ini. Selamanya saya tidak pernah punya tabungan. Tetapi di TI Network saya punya banyak tabungan. Tetap semangat dan tetap semangat. Terima kasih.